acara baru. Nah, alhamdulillah hari ini sudah teman-teman lihat sendiri di depan kita ini jemaah umroh dari Indonesia. Banyak sekali malam hari ini kedatangan jemaah umroh Indonesia ya di bandara baru nih, di Jeddah. Udah ada 4 armada yang sudah masuk ini. Jemaahnya udah masuk di bus sebagian. Nah, sebagian baru datang lagi ini ya, jemaah dari Indonesia. Seperti di kondisi dan situasinya di bandara baru yang berada di kota Jeddah, bandara jadid teman-teman. Seperti ini situasinya di bandara baru ya. Dan kondisi saat ini malam hari ini tumben ya sama Indonesia, waktu tengah malam ini baru landing. Biasanya habis maghrib saya jemput ini, tumben-tumbenan ini. Saya kira jemaah dari luar negeri, mungkin bisa jadi Uzbekistan, Mesri, Maghribi ya, pas malam begini. Alhamdulillah ini ketemu jamaah dari Indonesia lagi di jam malam ini ya. Ini menunjukkan pukul jam 11 lebih ya, lebih seperempat waktu kota Jeddah teman-teman. Di sini juga dilengkapi taksi bandara, banyak sekali yang parkir ini ya. Jamaahnya udah pada masuk nih. Jamaah dari Indonesia udah pada masuk. Udah masuk armada. Kita nunggu kopernya ya. Kopernya masih belum keluar. Tinggal nunggu kopernya masuk armada bus, langsung berangkat menuju dari bandara menuju kota Madinah, menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam ya. 5 jam setengah, 5 jam ya. Kalau dari Mekah ke Madinah 6 jam. Dan kita nanti berhenti di rest area, rumah makan ya, berhenti sejenak untuk istirahat, dan yang mau buang air kecil dan buang air besar di rest area nanti di pertengahan antara kota Mekah dan Madinah ya. Alhamdulillah hari ini kita penjemputan jamaah dari Indonesia asal kota Jakarta. Jakartanya mana Pak Ji? Bintaro. Bintaro ya. Oh tadi ini jamaahnya nih udah landing di airport Jeddah ya, airport baru di orang Bintaro ya, jamaah dari Bintaro Jakarta. Alhamdulillah selamat sampai tujuan tanah suci ya.
tanah halal, teman-teman ya. Nah, yang pernah melaksanakan ibadah umroh dan mendarat di terminal baru, bandara baru, silahkan komentar ya. Buat calon umroh maupun haji, tetap semangat. Nah, setidaknya beginilah situasi dan kondisi saat landing dan mendarat di airport di Jeddah ya. Suasananya malam, di pas di tengah-tengah malam nih, teman-teman. Doa saya buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah panggil kalian semuanya bisa menyusul ya, bisa menyusul untuk bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji untuk tanah haji Mekah dan Madinah. Kita sembari nunggu, saya nge-share teman-teman semuanya seperti ini situasi dan kondisinya di Bandara Baru Jeddah. Cuaca sendiri di sini adem ya, biasa nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Pas kalau di Jeddah itu ya. Kalau di Madinah sama Mekah dingin. Lewat jam 12 dingin banget. Ya sama sih, di Jeddah juga pun lewat jam 1 nanti dingin banget teman-teman ya. Seperti ini gambaran di Bandara Baru. Nah, di atas itu juga ada ya untuk kepulangan di atas itu. Di atas ada kepulangan. Kalau ini penjemputan di bawah sini. Jamaah dari India ini. Bahasanya bahasa India. Pokoknya yang hidungnya ada tindiknya itu ya. India teman-temannya. Memang banyak India, Uzbekistan, Indonesia. Nanti di bulan Januari ya, Januari selepas tahun baru banyak jamaah Indonesia banyak nanti. Nah, ini jamaahnya dari Indonesia, dari India maksudnya. Batik coklat tuh sama Indonesia.
untuk bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Terima kasih banyak, sehat selalu tentunya, bahagia bersama keluarganya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di share.